data grafisnya, itu berarti menunjukkan kalau box dengan komponennya itu resonansinya pas. Niten ya, ini keren ya. Ini puncaknya di frekuensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Wisnu Sledet Jogja. Saya berharap semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, soundnya tambah maju, tambah oke. Oke tentu ya, bagi yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Dan jangan lupa selalu tonton video-video yang sudah tayang di channel ini, karena banyak membahas mengenai dunia sound system, khususnya untuk pemula. Ada membahas mengenai mixer, equalizer, crossover, power amplifier, loudspeaker, aksesoris, dan lain-lain. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ditonton teman ya. Oke teman, pada kesempatan kali ini saya akan ukur ini untuk frekuensi respon dari subwoofer seri JC-LA1800. Ini untuk buat powernya adalah 800 di 8 ohm. Ini nanti saya akan coba ukur untuk frekuensi respon dengan box yang terpasang di sini. Jadi nanti kita lihat seperti apa hasilnya, apakah bisa jeduk atau bisa gler. Kalau kita merakit speaker secara custom ya, itu yang perlu diperhatikan adalah kualitas box dan transducer itu harus cocok. Kalau keduanya ini cocok, nanti akan mendapatkan hasil yang maksimal. Suaranya bisa maju, tidak ke samping, tidak mundur. Nah, itu kalau kita bisa mendapatkan box dan transducer cocok. Tapi kalau teman-teman merakit kemudian kok suaranya masih kurang gini, kurang gitu, nah mungkin yang perlu diperiksa tuh ya adalah boxnya. Jadi box ini tidak sekedar hanya box ukurannya tuh ya, jenis boxnya, terus kemudian bahannya, konstruksinya, sambungan-sambungan boxnya ini kencang apa tidak. Kalau bahannya mungkin sengon, multiplex, dengan menggunakan semi meranti atau yang meranti, pasti suaranya akan beda karena harganya juga berbeda. Kalau dilihat dari minus 15 dB nya mulai mengeluarkan suara ya, ini di frekuensi 43,9, berangsur-angsur naik. Ini untuk 0 dB nya ini di frekuensi berapa nih, 267 Hz ya, kemudian naik puncak di low nya ini di frekuensi 507, kemudian ada lembah, ada naik lagi ini di frekuensi 1,4 ya, 1,43, pada 0 dB turunnya di 2,75 dan tidak mengeluarkan suara lagi di frekuensi 3,8 kilo. Nanti kita coba di box yang sudah tersedia ya. Niten ya, ini keren ya. Ini puncaknya di frekuensi 137,7. Kemudian roll off ya, 0 dB nya di bagian atas ini 154 Hz. Nah, karena ini box untuk low atau sub ya, nanti frekuensi ini, frekuensi 160 ke atas ini, yang ini nanti kita hilangkan, kita hanya ambil frekuensi 142, nah 148 ya, 150 lah. Ini yang kita bisa mainkan teman-teman. Nanti kita coba, kita kasih filter dengan DLMS ya, hanya diambil atau hanya dikasih filter 160 Hz ke bawah yang dilalukan ke ampli, nanti hasilnya akan seperti apa, kita coba ya.
Oke teman ya, saya akan kasih LPF di 100 di 200 ya, di 200 Hz. Jadi subwoofernya dikasih frekuensi dari 20 Hz sampai 200 Hz. Hasilnya seperti apa? Kita kasih ping noise. Gedean anunya. Sebentar kita adjust dulu. Oke. Ini di frekuensi 200 teman ya. Sekarang turunkan ke frekuensi 160. Ya, hasilnya seperti itu ya, teman ya. 160. Sekarang kita turunkan di frekuensi 125. Nah, 125 seperti itu, teman ya. Ini 125. Sekarang di 100. Sekarang di frekuensi 80. Ini bersama ya kan ya, anunya bersama. Wow, tinggi banget ya. 80-nya di frekuensi berapa tuh? Kalau di LPF-nya 80, frekuensi tertinggi sekitar berapa nih? 70. 65 ya. 65 mulai roll off. 67. Mantap ini teman ya. Oke teman ya, ini saya taruh di sini 2W 12 inci ya. Ini rakitan modelnya kayak bumper ya. Ini mau saya sambungkan, saya kombinasi dengan speaker CIC menggunakan power SR21 ya. Nanti ini kita potong di frekuensi 100 Hz ke atas ya. Jadi speaker ini 100 Hz ke atas, yang ini 100 Hz ke bawah. Nanti kita coba aja seperti apa ya. Ini untuk yang 2W 12 incinya di 100 Hz ya, paling atasnya, paling bawahnya. Kemudian untuk yang subwoofernya, nah, subwoofer kita saya kasih di 100 Hz juga ya. Jadi seperti apa hasilnya ya. Ini saya akan ukur untuk speaker 2W 12 inci ya, yang ada di atas subwoofernya ini. Kita kasih frekuensi 100 Hz ke atas. Jret. Wah, lumayan ya hasilnya ya. 2W 12. Oke teman ya, saya mau cek sound untuk speaker 2W 12 inci dikombinasi dengan subwoofer. Ini frekuensi potongannya di 100 Hz. Jadi 100 Hz ke bawah dapat subwoofer, 100 Hz ke atas sampai 20 kilo dapat 2W 10 inci rakitan model bumper. Oke ya, kita play teman ya. Lagu reggae seperti biasa, play.
Seperti itu ya, ya. Kira-kira seperti itu hasilnya kalau menggunakan kombinasi dua. Ini kebetulan powernya tidak terlalu besar ya. Ini wattnya hanya sekitar 500 watt. Ini SR21 ini punyanya Esli. Padahal ini speakernya 800, makanya tenaganya kayak kurang angkat ya. Memang karena wattnya kurang nih. Ini sekedar untuk nyoba saja ya, teman ya. Jadi seperti itu hasilnya. Kalau teman-teman mau lebih clear ya, sesuaikan dengan power yang ada ya. Ini tadi hasil pengukurannya cukup bagus. Jadi di subwoofernya 80 Hz juga cukup keluar. Kalau mau main jeduk di 180 juga masih oke. Oke teman-teman ya, untuk kesimpulannya untuk subwoofer dari JIC seri LA1800 ya, ini sudah dipasang di box. Boxnya ini menurut saya sesuai. Karena apa? Tadi hasil pengukuran di SmartLife hampir mentok ya, hampir mentok di data grafisnya. Itu berarti menunjukkan kalau box dengan komponennya itu resonansinya pas. Jadi kalau teman-teman ingin merakit sendiri LA1800 dari JIC, teman-teman bisa mencontoh ya model box yang seperti ini. Atau kalau teman-teman nggak mau repot ya langsung pesan ke saya aja. Oke teman-teman, speaker JIC 1800 ini wattnya di 800 watt ya, RMS untuk program powernya ini 1600. Jadi tidak perlu menggunakan power yang gede-gede. Idealnya 1,5 kali dari watt speaker. Jadi idealnya menggunakan power yang 1000 watt sampai 1200 joss. Oke teman-teman, barangkali ada teman-teman yang punya pendapat mengenai speaker ini, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Dan jangan lupa selalu tonton video yang sudah tayang di channel ini, karena banyak membahas mengenai dunia sound system khusus pemula. Ada membahas mengenai mixer, equalizer, crossover, power amplifier, loudspeaker, aksesoris, dan lain-lain. Semoga bermanfaat. Oke teman-teman, ada kurang lebih saya minta maaf. Seakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teng tong.